kita ucap selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selakukan Rasul Allah Taala yang lebih sekali di dalam muka bumi dan di dalam negeri akhirat nanti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku latihkan letak Muhammad jadi rasul ni malaikat melekapi rahmat semua alam dunia dan akhirat. Tambah-tambah hal lagi hak akhirat. Dunia ni Nabi tak ada nyata mana sebab orang menetai dia ramai. Dah, lebih-lebih lagi kafir-kafir Quraisy dan Yahudi orang munafik ramalah orang yang menetai Nabi dan tak percaya kepada Nabi dan jeretah Nabi dan supah Nabi dan sebagainya. Tapi akhirat nyatalah kata Nabi Muhammad Allah Taala bagi kepada dia siapa dikatakan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ni syafa' yang paling besar. Tak ada dah ibu bapa dikasihi semua. Bila kita kembali ke rahmatillah esok-esok ni, dua perkara yang kita nak dapat kejayaan. Yang pertamanya rahmat Allah Taala, yang keduanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini besar akhirat esok. Dah, tapi wala bagaimanapun nak sampaikan rahmat Allah Taala dan juga nak dapatkan syafaat Nabi Muhammad tak lain tak bukan ia ada syarat dia. Syarat yang pertamanya al-iman. Dah, hak ni kita penting besar sekali. Nikmat iman ni besar sekali. Tak ada hak ni walaupun duit penuh bombing, walaupun mah ni penuh bombing sekalipun dia tak ada iman, tak temu syurga siapa ke bila-bila dah. Sebaliknya kalau kita ni orang susah, orang yang tak ada nama eh, orang yang susah rumah tu hatak sagu dinding buluk, duk tu pe layah hatak demo ya hidup pe kita le dunia. Tapi kalau kita ada iman dan Islam, kita akan boleh masuk syurga Allah Taala. Cuma lambat ngabangat. Lillazina amanu husna wa ziyadah. Allah Ta'ala duk cedek siap dah bagi orang beriman husna serga. Habis buat kita ni ada serga belakang dah weh. Kis kita tu ada iman. Dah. Lepas tu so lagi dia cedek lebih pada serga tu gapo weh. Dikatakan waziyadah. Ibnu Abbas tu lah tafsir kata waziyadah ni. Melihatkan zat Allah Ta'ala di dalam serga akhirat esok. Tak ada dah nikmat yang paling besar sekali. Innakum satarawna rabbakum. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kamu, Nabi kata. La innakum, sesungguhnya kamu, satarawna rabbakum. Selagi akan kamu, boleh tengokkan Allah Ta'ala. La kama tarawnal qamara lailatal badri. Bagaimana mu tengok bulan yang penuh nama. Bukan tu hai supaya bulan tu dok. Nak sebuah nyata cerak. Mu kena beriman kita ahli sunnah. Akan boleh kita tengok zat Allah Ta'ala. Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Itu kera'i pula dah. Dah. Tapi kita jangan duduk gambar lepala kita lah. Ya Tuhan di akhirat di dunia ya, tak supa berlaku-laku. Laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah. Walau akhirat walaupun dunia Tuhan ni tak supa dengan apa-apa pun. Hak kaya lepala kita semua tu. Itu dikatakan makhluk. Cuma wajib kita beriman. Hadis pun baik, Quran pun baik. Kita orang ada iman, mati dalam iman. Akan boleh masuk syurga. Lagi pula boleh tengokkan zat Allah Ta'ala. Dengan tak ada-ada kifiat. Ni ibu-ibu dan bapak-bapak dikasihi semua. Dan juga kepada laisuk tiga hakfak kita, Allah kita. Dan Faruk Batah Baru. Dah, tu nak royak katanya besarnya kakak iman yang Tuhan bagi kepada kita. Siapa kita boleh masuk syurga di akhirat nanti. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa dia mati pada hari dia yakin dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah nyacaya masuk syurga. Habis kena jaga molek tetengah iman kita. Walaupun kita ada dosa gapo sekalipun asal matilah ini akan boleh masuk syurga Allah Taala. Tapi dalam hak kita berdosa mengumpat, mengacung, mabuk, berjudi. Dan lagi tinggal semaya. Siapa kau zina kata gila. Ini nasbah Tuhan janji di akhirat dia nak seksa. Kalau dia seksa pun kita tak boleh kata gapo dah.
Sebab tu bila seksa Allah Ta'ala hamba dia ni dalam akhirat sok, dikatakan keadilan Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau dia boroh, dia ikut dia, hamba dia deraka tak semaya, mabuk berjudi, tapi mati lemi, dia nak apa ya tok di akhirat esok. Tak ada gapo. Sebab tu hai, bersifat dengan Ar-Rahman. Dengan boroh, dah dengan hamba dia. Ha, ikut dia. Tapi kalau dia menyeksa, jangan kata dia zalim. Allah Ta'ala menyeksa hamba dia tu atas jalan keadilan dia. Sebab dia royak belakang dah. Kundai kundin wila akad lemak leng waktu tau kan. Dah. Tu hanya apa nama sat chen akhirat 5000 pi lai narut 5000 tahun lo ibu tu nak royak tinggal satu waktu sebutlah kitab imdatut talak sarah bagi faridah 5000 tahun tinggal satu waktu sekali sumak dengan aku pun nak kata apa sebab ia berjanji siap dah dah tu nak royak kata orang makan benda haram. Nah, innama yakulu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hanya-hanya orang makan benda haram ni. Makan duit judi, duit loteri. Makan duit anak. Makan duit menipu, duit curi. Ini dikatakan makan api neraka. Blablabla. Walah, tak ada makan api lagi. Makan berah. Makan buah timung, makan buah dia. Nah, tapi orang panggil makan sabak. Api neraka dah. Sebab duit haram. Wa sayaslawna sa'ira selagi akan boleh selagi akan masuk api neraka yang nama sa'ir, api yang bernyala. Lu. Lu. Ha tu. Wa sa'ira api yang sangat nyala bunyi lu lu. Ha tu orang makan benda haram. Habak tu sekut sama kita minta Allah Taala lah. Dah we jadi halal molek. Juta-juta beliung-beliung pun kalau haram nak buat gapo nama. Dah sebab benda kita ada akhirat. Dah habis itulah apa nama ni ibu-ibu dikasih semua marilah sama-sama kita ucap selawat kepada Nabi Muhammad. Tak ada dah jalan yang kita nak hubung rapat dengan Nabi Muhammad selawatlah. Dah sebab selawat ni Tuhan sendiri selawat kepada Nabi Muhammad. Lah kita malah kita tak tahu lah weh kat noh. Tuhan selawat malaikat lagi selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nak-nak minggu tok kotik dak baca ketebah. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya malaikat. Dan sallu 'alan nabi, selawat di atas nabi. Oleh demikian ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, hei para-para orang yang beriman, hendaklah kamu ucap selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Ni Tuhan suruh kita. Lepas pada dia royak kata dia selawat. Dan malaikat selawat. Dia suruh kita selawat ke Nabi Muhammad. Pas selawat ni dia hubungi dengan serga. Man salla alaya alfal marrah. Siapa dia selawat di atasku 1000 kali. Lan yamuk tak mati ia. Illa yubashiro bil jannati. Malaikat menyuka tunjuk serga tempat duduk. Allahu Akbar. Dah. Ni boleh kampian-plankan duduk kita hari-hari. Daripada tak selawat kepada selawat. Ni hijrah yang paling molek. We hidup semua. Tak ada duduk kira lah. Masa mana-mana duduk saja. Kita selawat lah. Ada Fiona Ayuk, Ron Ayuk, Ambo sendiri. Okay, Ustaz Roni. Ming dia atau Abu Mat. Ada duduk kira dah. Ni cara nak hubung dengan Nabi Muhammad. Dah, selawat lah. Pak tak ada dah. Amal esmaye, puasa, zakat, haji. Tu hai tak bawa. Kerana undi-undi dia. Kut mai percaya on Allah, ia tak ada bawa. Muka undi dia. Tapi selawat Nabi, ia menjelas kata dia selawat. Cuma selawat cara lagu mana tu? Wallahu a'lam lah. Itu nak ayat terbesarnya buku selawat ke Nabi Muhammad. Cuba kita tengok. Semaya siya malay ni kalau kita tak selawat Nabi, tak sah. Ketebah pula dah rukun tebah yang ada 5 rukun. Dah kalau tak ada selawat dalam tebah, tak sah tebah. Semayang mayat 7 rukun juga. Dah ketebah 5 rukun, semayang mayat 7 rukun, kena ada selawat Nabi. Tak ada selawat, tak sah. Ning keagungan tu hewi ke Nabi Muhammad. Pas bila Nabi lebih, kita pun lebih sepatu kerana kita umat dia. Dah ke? Sebab kita anak naik kan. Dia naik orang naik. Dia naik lebih. Anak dia lebih sepatu. Anak tak menik. Apa tak menik? Maka anak tak menik lebih sepatu.
Nah, maka Nabi ni tu haiwil be. Pak umat dia pun lebih sepatu. Ummati ummatun marhumatun. Umatku umat dikasihi. Umatku umat disayangi. Umatku yang dirahmati oleh Allah. Ha, tengok Nabi wijiha kepada kita. Dah, ha, sabit itulah. Comelnya kita ucaplah sekali. Sari sekali tak apa dah. Sebagai khakun pacar kun Allah, tilak bin pacaca dan sasada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pilih kita jadi umat dia. Pakal jadi umat Nabi Nuh nak atarena. Kalau jadi umat Nabi Nuh tadi boh lama dah. Habli cing tinggal 80 orang. Mati bih. Ha. Umat Nabi Soleh, umat Nabi apa nak kau Nabi Luk, Nabi Hud turun hujan api. Deraka dengan Allah Taala. Nabi Luk telah ada bombing sama semahai sama jatuh. Padahal umat Nabi Muhammad tak ada doh eh. Tidak kok mai tak waktu baik ya nikah sama jatuh boleh. Tino sama tino boleh tubik depan undang-undang dah ke. Ini menandakan tak ada semahai sama jatuh, tino semahai sama tino. Tapi adakah balik bombing? Tak ada. Sebab apa? Muhammad sebagai rahmat Allah Ta'ala. Oh, hebat. Nak wayak dah. Nak wayak kata ketinggiannya. Sabit itulah. Kita tu yang pilih jadi umat Nabi Muhammad ni. Mulai dia baca lah boleh sekali sekali. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang pilih kita ni tu yang pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Hatta Nabi ada lagi minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tu hepit banci lew. Tengok tu. Ada kata, aku nak jadi umat Nabi Muhammad. Dosa beribu-ribu boleh masuk serega. Wak dosa leh kelanje boleh boleh masuk serega. Okey, duk zina sama kelanje. Ada kata, aku ni makan wakul di baju ada, pakai ada. Salah so leh patubik pada serega. Patu baik tu dengan pakai ye aku makan. Waktu dia dengan pakai ye. Paling patu baik aku, kelanya boge. Tak ada kancap ni habuk. Ada baik, hawa baik. Ambil dampingnya pakainya. Salah so, ya. Pak umat Nabi Muhammad, banyak dosa. Cerah tu baik tu selalu dah. Waktu pak tak ada raya. Gitu. Ha, tidak mengacung, berdeki, tidak buka aurat. Berdosa selalu dah. Tak habis nak bila lah. Tapi, dengan kita taubat istighfar, Allah Ta'ala jamin syurga di akhirat nanti. Ha, tu nak royak. Nabi Adan salah makan solepah tu baik, duduk leh syurga lek-lek. Weh tu baik. Kita duduk luar syurga lek-lek. Bila kita taubat dengan Allah, istighfar dengan Allah, Allah Ta'ala akan masuk syurga dia. Sabit Adan minta tu. Tapi tu yang kata, pit banci leh. Atuk habis dah. Kita ni hak dia pilih tuk lek pin pacaca dan sasada Nabi Muhammad. Pak baca dak sekali kat hari-hari. Ada baca, ada gaduh kok lain. Nah, kalau kita baca masuk dalam kita orang pandai balah budi, hak tu happy pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah, pilih jadi pin pacaca dan sasada Nabi Muhammad. Nah, itu di antaranya. Baik. Kamariye kita hari ni tu lebih kurangnya kita kata hape-hape bulan Muharram tak akan habis dah. Lebih kurang 27 dah, 28 dah. Banyak masanya. Daripada waktu saah mengganti jejem, amenek mengganti saah, amgenek saah menggantikan menek, menek menggantikan je. Je menggantikan apa nama ni minggu, minggu mengganti apa nama bulan, bulan mengganti tahun. Tu piedarai yang kita hidup dalam dunia selama taruh. Cukup setahun. Cukup setahun. Lepas kita kacau kata tahun baru. Dan sebut kata tahun baru, sebaru. Pak kita. Padahal tahun dia barunya kerana dia beralih. Daripada 1445. Kita ni kena ingat kau buruk. Yang hidup wasa baru, pak kita lagu tu weh. Ya kelimah baru ni kadang-kadang jadi perdaya juga orang okay, panggil. Dah, dia sebut baru, rumah baru, kereta baru, tu bini baru tu. Umur 60 dah jatuhnya, tindak umur 50. Duk bunyi baru situ, hak tu duk malah sejik tu. Padahal ya sebenarnya kita ingat kata tahun tu baru, kita ni kau buruk. Bila kau buruk, lalu itulah kita duk ke kita kena ubah.
daripada sikap teh kita daripada tahun 1445 daripada 1440 ni kita kena lebih molek pada dulu. Sebab apa? Sebab kita dekat nak mati. Pas dia pejam mata, hak laku dua perkara. Dah, hak laku dua perkara. Sabit Nabi kata, ittabi'u mayyita salasah. Turuk mayat gi kubur ni tiga perkara. Hak turuk mayat gi kubur. Mana? Wa maluhu amal lesa. Wa ahluhu warih waroh. Dan yang ketiganya, dah, mana dikatakan yang tiganya, wa maluhu harta. Tiga ni. Turuk mayat gi kubur tiga ni. Dalam tiga ni tu Nabi kata, farji isnani, kelik dua perkara. Gapo? Harta dengan warih. Tak ada orang tanih. Walau mek mati tak tanih kali dengan anak. Dan tak tanih sekali dengan kereta, tak tanih sekali dengan duit, dengan cincin, dengan emas. Bukan agama Cina. Farji isnani, farji isnani, kelik dua perkara, harta dengan warih. Waya beko wahidah. Hak duk sekali dengan mayat, satu saja. Gapo? Wa amaluhu amalai. Pak amalai ni pecah tubik dua pula. Amalai khairun kebaikan dan amalai syarrun kejahatan. Ha tu. Pas bila kita tahu dah kata bersama dengan mayat le kubur ni, dua perkara kejahatan dan atau kebaikan. Pak kita nak buat lagu mana nak wui kita tu wui boleh banyak amal ibadat. Nak buat lagu mana nak wui tupu dengan benda jahat. Nak wui tak seburak dengan benda jahat. Kalau ada berlaku dah kita taubat. Pak nak buat lagu mana? Sini kita kena fikir. Orang fikir tentang benda akhirat ni. Dekah. Atafakkaru sa'ah sa'atan. Dah. Fikir fil akhirah ni satu sa'ah. Khairun terlebih baik. Dah. Sabai na ibadatan. Terlebih baik daripada. Dah. 70 sanah. 70 tahun wa amal ibadat. Manyuk yawi palo. Pak kita nak buat lagu mana? Nak wui kita tu rajin ibadat. Nak wui tupu dengan benda musyak. Pak musyak kita dah buat dah kita taubat. Lalu tu. Kata ulama dan Nabi pun supa suruh. Ingat mati. Ingat mati sebut mati. Sebab orang yang sebut mati, ingat mati ni, Nabi bila orang cerdik, kun celat, kun tikitin, dah, sia ciwit atau watai. Orang ingat mati, orang cerdik. Sahabat-sahabat ditanya Nabi, ayyul mu'minina akiyasu, yang manakah Rasulullah orang yang cerdik? Orang yang pintar, orang yang bijak. Nabi jawabnya qala aqsaru lah li apa lil mauti zikron. Orang yang terlebih banyak ingat mati. Ning kon ni lah pen kon calat. Jauh ngan kita seko. Kita pehe kata orang cerdik menego. Kita pehe kata orang cerdik, cerdik ngaji, ngaji wisawat, ngaji iPad, ngaji Inggeris, ngaji Faransis, cerdik. Tu kita pihak kata kita cidik baik tu. Nabi tak bilik orang cidik baik tu. Nabi bilik orang cidik. Orang zikran lil mauti. Atau lil mauti zikran. Mana orang yang banyak sebut mati. Pak kita nak sebut kok mana. Kalau Allah tu pun kita tak sedar. Kena dah nampak rusing. Kenapa duk menunggu nak mati. Ha jangan weh, jangan weh. Pak cara nak sebut. Tu Nabi bila yatamu orang cerdik. Nomor dua. Nomor duanya. Orang wa ahsanuhum. Dah. Orang yang terlebih banyak. Wa ama ibadat. Hak jangan. Ah dah. Wa ahsanuhum lima. Ba'da husti'dadan. Mana orang yang terlebih banyak ama ibadat. Paya jangan ama ibadat dia pula. Pahlawan ni kita dah janguk tu, janguk tayar mutuh, janguk pagar, dah janguk bunga, dah janguk remuh, dah janguk amalan tak janguk. Yang nak janguk amalan ni, kena belajar. Dah ke? Lagi pula nak janguk amalan, dia kena mengaji.
baik semayah, baca Quran, zikir. Semua tiap kalau amal ibadat ni, dia kena ngaji, baru jadi comel. Habis tu jangan tinggallah dengan amalan mengaji. Quran pun baik, kalau kita baca tak kena, tak jadi. Okay. Dia main alif lam mim paragok gi, dia main alif lam gitu. Okay. Dia main yasin wal quranil hakim. Allah. Lagi janguk kok mana? Atu wa asanuhum lima ba'da husti'dadan. Orang yang terlebih dah, orang yang terlebih janguk amalan dia nak makan lepas pada mati. Ning kalau Quran pun comel, kalau semaya pun comel, kalau sedekah pun comel, dan kalau zikir pun comel. Semua tiap kalau amal ibadat jadi janguk comel. Deh, comel janguk amal ibadat limas li apa nama ni? Lima ba'da husti'dadan. Bagi-bagi amalan untuk nak makan lepas pada mati. Learning ni kita duk janguk, kita duk belawar, kita duk buat ni golek ke kita duk buat amal nak makan belum pada mati. Duk tak ada, tak ada, tak ada. Tengok ni, dia tabun sako. Apa si sakong ni? Tak nanggung naik rakyat ada banyak ni. Okay. Ramah lagi naik rakyat dia. Tapi ada banyak ni pun alhamdulillah dah. Tapi nak rakyat gapo boleh tak boleh mari? Tak ada. Yang nak rakyat malah ya dah. Tak ada yang ngaku malah. Yang tak pergi dengar orang ceramah. Hey. Oi malah kawan jarak. Tak ada. Ha, tak ada, tak ada, tak ada. Itulah dikatakan kita masuk dalam rugi. Sebab apa? Sebab benda akhirat kita tak ada kacau. Harga dunia kita wui boleh. Masa dengan dunia kita wui boleh. Tapi masa dengan akhirat nak cetak seje, dua je tak boleh nak duduk. Padahal dengan buku kita ngaji geti tak geti tu hari banyak mana. Mamin. Nah, mamin musta'am, mamin mustami'in, mamin muta'allimin wa mustami'in yamsi ila babil ilmi. Tak ada-ada dah orang ambil kitab duk menada. Tak ada-ada dah orang yang tak ada kelingus pun kita ada pada malam ni. Yamsi ila babil ilmi, berjalanlah ia tempat bab ilmu, di majlis ilmu yang ada pun kita pada malam ni. Mari, jalan ajak rumah, mari, 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 mari. Banyak mana Tuhan nak ui. Ni gegak akhirat. Katabalahu ibadata alfasanatin. Jadi setapak kaki kita jalan setapak dia tulis ibadat setahun. Dua tapak dua tahun. Tiga tapak tiga tahun. Panayuk ambil moh dia siapa sinayuk bila ada berapa tapak. Babo mak ambil tanya mah lagi. Babo mak ia sing dua di teks tu. Di insya. Padahal mari jumlah dia dan nusa pas ini bila ada tayang tayang kereta. Dah. Tapi tu yang jaga belaka malaikat tanda laku-laku. Nikah mari ni. Ya tanda. Setapak ibadat setahun. Dua tapak dua tahun. Tiga tapak tiga tahun. Ni gegar akhirat. Kita dah kenal dia kahwin 120 tu tak tubik lah kebun. Dah. Tuk bila tak bila. Kak dah bayar tak pergi sejik. Kau subuh kau tak rauk. Duklah kebun sungguh lah. Jaga banyak perkara. Kau kutip demo ratik. Okay. Tu banyak perkara lah. Suka tengoklah kebun. Tinggal mahal-mahal benda dunia. Duk banyak lagi mahal. Suka dengan kelapa juga. Boleh tanya kelapa. Tak pergi kelain dah. Kawin duk ada kelapa puluh rai ni. Dah. Orang mengajar pun dok sejik pun tak ada pergi. Zikir-zikir pun dok ro'el pun tak bertepuk. Apa tu? Kita duk nampak benda ni mahal. Akhirat tengok sana ni. Allahu akbar tu nak oyak nak winapok harga akhirat mahal ni. Bukan duduk seni. Kalau tu tak buka mata hati. Sabit ni lah. Ya tamu kita ingat mati. Dah ingat mati ya tak boleh kira. Tahu kata. Benar yang laku dalam akhirat kubur ni. Amat ibadat dengan ini. Dia nak banyak ada. Dia nak banyak selalu. Dia tak boleh duduk saja dah lah. Sebab dia tahu laku lepas pada mati. Ini dengan amat. Maka lalu je duduk saja tak boleh lah. Terpaksa ya kena buat dah. Lepas tu ingat pula bedah mati lama dua ni. Ya banyak nak taubat. Ya banyak lah. Sebab tahu bila orang yang pejam mata masuk dalam kubur ni. Dua kara dia sesar. Sesar tak ada banyak amal ibadat. Dan sesar dia tak ada taubat dengan Allah Ta'ala. Dua ni.
Tak ada kata, oh sesawi aku tak boleh tengok anak aku makan gaji, cuk pejah teri, pejah ek. Sesawi aku tak ada duduk rumah aku 4 lapis habis 16 juta. Sesawi aku tak boleh naik kereta VHD. Kereta apa nama ni? Dah, kereta molek-molek BMW tak ada naik. Tak ada. Sesanya tak ada banyak amal ibadat dan tak ada taubat dengan Allah Ta'ala. Ni ya kak-kak mocik-mocik dia. Dia ambil pun supa, dia tengok laisuk pun baik. Dua ni ya sesanya. Kata ulama. Habis lah ni perlu kita banyaklah taubat dengan Allah Ta'ala. Dah, saat ni Ustaz Rani duduk royak dah. Lapa taubat orang molek sekalinya, orang tu yang biasa terima dah, Nabi ada kita baca tu yang ajar. Ya tu baik daripada luar serga dia. Dah, lepas tu baik pada serga saat ni, puluh-puluh tahun duduk taubat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala main taubat tak terima. Akhir sekali Allah Ta'ala ajar fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Aku nak ajar muhi ada berapa kelimah, pas aku nak timo taubatmu. Kelimah gapo kak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pas ramai-ramai yang ada termasuk nayuk kita. Dia lagi hak. Hak tak ingat, akik tangan nak tengok. Oh, kata ingat ni apa teruk benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ha tu Nabi Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ni tu ada. Ada baca ni fataba alai, aku terima taubat lalu dah. Ni sabik kita kena ingat anak-anak orang ni. Arti ingat belaka ni tak ada siapa akik tangih dah. Kalau tak ingat, cuba akik nak tengok. Ingat belakang dah. Hamujulah. Bawa, nanti bawa sekarang dah lah. Enggak ingat belakang dah. Dah. Tu lama luar pedah orang ingat mati ni, dengan makna dia nak-nak banyak taubat dengan Tuhan. Nak kau apa ya tu, cap-cap pun Allah, nak minta maaf pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia ingat nak, dia ingat mati dah. Dia lepak mati, dia dosa banyak, tak ada kena kacak dah. Hepek ditubuk, dikubur hangat lisih tu lah rusuk. Api ada oleh kubur. Hula yang besarnya panjang perjalanan sebulan. Sini bakok. Ada bersama teta. Duk dengan kita siang malam. Nak duk lagu mana? No. Pamukan akhir katok lagi. Tak boleh nak jawab marah buka lentum. Duk lagu tu. Ha ni boleh kita mikir. Kata kalau kita pergi di sana. Alam barzah esok-esok ni. Dia tak ada amal leh berat lah. Dah, dah dosa banyak berat lah. Sebab tu bila kita ingat mati, ya timbul mari nak banyak amal ibadat. Yang kedua dia mari, timbul nak wasat istighfar dengan Allah Ta'ala. Terah tak percaya. Lama tiga ni orang ingat mati, dengan makna nak ayat kata, orang ni adalah orang panggil pocai sintimi. Wasat puas hati dah bagi hadadah. Learning kat boleh kita tak boleh nak buat amal di wasat tak cukup. Kereta ada sebutin nak dua. Kereta dua nak tiga. Boleh jadi Tok Selawak nak neben-neben nak Tok Menik. Tok Menik nak jadi Nayuk pula dah. Nayuk nak jadi Putain pula dah. Duk tak cok semua. Tambung-tambung bagi satu hewis pengatan tak. Belangah dah tu hewis. Dengan rumah besar, dengan kereta lagi, dengan anak lagi, dengan dia lagi. Tapi duk tak cukup situ. Duk nak. Pas kalau kita ingat mati, pocai sintimi. Wasa puas hati dah bagi hak tu hebui. Oh, nak puas hati ni payah. Selalu tu lah kata ulama, mu kena ingat mati. Sebalik, kalau mu tak ingat mati, mu tak nak banyak amal ibadat. Tak gaduh. Timur kat kalau kita orang jatuh, jemu'oh ngatak jemu'oh. Parok ano. Tahu belakang dah. Kata salatul jamaah, semaya jemu'oh ni. Afdalu. Dah, solat al-fazi, apa nama ni, terlebih baik pada sembahyang seorang diri. Dah, sabai wa isri na darajah. 27 darajah. Tengok tu. Ketika saya sembahyang seorang, maya jumpa, oh, 27 darajah. Darajah dengan pahlawan ni tak sama. Darajah ni mana pangkat orang okay, panggil. Pahlawan ni duit kalau kita kecek undang-undang. Okay. Nayuk tu orang panggil darjat. Rang nayuk darjat. Gaji berapa weh? 40 ribu. Gaji berapa weh? Rang nayuk 20. Ha, gaji tu orang panggil pahala. Tak menang tu orang panggil darjat. Tengok tu. Tinggi darjat dengan pahala.
Dah. Tapi duk malas situ tu, duk semaya rumah. Wasa tak ada, tak ada. Pasal kira kalau kita pergi semaya cukup 40 hari. Man adraka jamaah. Siapa dia mendapatkan sem jamaah? Arba'ina yauman di dalam 40 hari. Dah. Katabalahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Tengok tu. Dituliskan lepas daripada api neraka dan ditulis lepas pada munafik. Lepas ni kita raya atas semua cuba kita soal. Kita semaya sore diri kau, kita jemaah. Lepas jemaah ni masuklah sunnah Nabi. Hani, pucuk kita tak fikir kau akhirat, yang tak ingat mati. Lalu tu kita tak gaduh dengan jemaah. Lepas jemaah tambah-tambah pagi esok. Ada dah. Ada neng yang kita semaya jemaah pada waktu subuh hari jemaah. Lama satu sekali tak ada dah. Lepas cuba kita tengok cik sejik. Adakah boleh 5 baris? Ada jalan. Sejik tu besar. Pak makan tak ada beradu. Sekat tembok lagi. Pak pagar sekat tembok. Nak peluas sejik. Padahal ada 18 orang. Tak mari, tak mari. Pak kalau pak kalau kita tak jemaah subuh. Dah. Pagi jemaah, pagi mana-mana pun supa lah. Pak takdik pak kita sudah semaya jemaah. Dia kata lagu mana? Summa jalasa. Kamari kita duduk. Yang duduk gaduh kelik. Nak bila regu maha akhirat dulu ni. Summa jalasa. Summa jalasa. Kamari duduklah ia seorang saat ni. Yang sudah semai subuh. Yang duduk saat ni tu. Ya zukurullah. Dia duduk sebut nama Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Atawa alhamdulillah. Allah wabak kata gila. Dia dah sebutkan nama saat ni. Hatta tatulu asyamsu. Hingga naik matahari. Masuk waktu surup. Masuk waktu israk. Nah, dia duduk zikir lepas subuh tadi. Orang ni lagu mana? Dah. Katabalahu nasyayu Allah Ta'ala tulis pula. Katabalahu minan nifak. Wabara apa? Katabalahu minan nifak. Lagi katabalahu minan nar. Tulis lepas pada api neraka. Dan lepas pada munafik. Supaya saat ni juga. Maha, maha, maha. Kita dah lepas daripada neraka, lepas pada munafik, tak ada apa. Hok duk bosih, hok ni, hok takutnya. Ha, tu orang jemaah, orang panggil. Pasal lagi, jemaah kita nak bila esok lagi. Nak we kita wasa rego maha setara mana. Dua waktu. Dah, siapa dia jemaah? Man salah. Dah, jemaah. Siapa-siapa dia sama jemaah? Fi bardaini dua waktu yang sejuk. Mana dua waktu yang sejuk? Ialah waktu asar dengan waktu semaya subuh. Dia panggil waktu dua ni waktu sejuk. Tahu mana tu Hanawi? Tapi lazim tak dia seumur lah. Gaduh mana-mana pun asar dengan subuh dia tak tinggal je mo'ah. Orang ni Nabi kata lagu mana? Dakhalal jannas nasyaya masuk syurga. Ninggo akhirat orang panggil. Ya kita kena kenal kat dia akhirat Tuhan nak wis tahu mana. Tu tengok tu. Lepas tu kita kenal pula harga takbiratu Allah. Takbiratu Allah tu imam peruk kita peruk selalu dah. Tu takbiratu Allah. Satu kisah daripada Nabi Muhammad. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Dah. Abdul Rahman bin Auf ni terkenal sahabat Nabi orang kaya. Dia nak pergi nego negeri San 400 ekor utuh katanya. Pas barai di atas utara tu ada belakang dengan saka, dengan minyak, dengan gandum. Pas ada seorang saya duk jaga atas utara tu. Kama dia nak jadi cerita tu, terlewat dia tak ada takbiratu Allah dengan Nabi. Masa semaya subuh. Ya gede mana? Dia dalam rokok. Dia dalam rokok. Tak ada apa boleh rakak lagi. Tapi buat dia salih kanan, salih kiri. Dia kata, ya Rasulullah. Kalau ammo ni 400 ekor uta ni ammo ni nak pi sabilah agama nak tinggi agama Allah Taala. Adakah boleh bayar dak lagi harga takbiratu Allah? 400 ekor ni telah 400 teh kereta lah. Loh, kita 20 kok tak ada dah. Oh, 400 ekor uta bayar harga takbiratu Allah. Oh, Nabi kata tak ada maha takbiratu Allah lagi. Pah,
Ginilah Rasulullah. Semua barang yang ada di atas belakang unta ni, ambo niat fi sabilillah juga. Sekali dengan unta seekor, barang yang ada pada juga ada tahu unta. Dan saka, minyak, gandum dan sebagainya. Adakah boleh bayar lagi Rasulullah? Tak boleh bayar lagi. Harga takbir unta lama lagi. Dua. Gini Rasulullah. Nak-nak ekor, nak-nak ekor unta tu, ambo ada seorang saya jaga. Ambo mendeka belakang 400 orang. Wih jadi orang apa kita ni. Adakah boleh bayar lagi Rasulullah? Harga takbir unta lama? Nabi jawab, tak boleh nak bayar lagi. Maha harga takbir unta lama lagi. Pas lagu mana so, ambo nak bayar, tak boleh dah lah. Nabi kata, sekiranya kalau dunia ni jadi milikmu. Dan barang dalam dunia ni pun jadi milikmu. Lepas tu mungkin bayar harga takbiratul aula. Tak padai lagi. Hani. Dengar tak, weh penutup ni biasa dengar-dengar dah dalam hadis ni ni. Tapi kita kena perangak semua. Ni gegok akhirat. Kita hawa tahu kata mahal-mahal 40 ribu tu ke Allah. Kenapa tu 40 ribu ya? Kok ni dunia ni barang dalam dunia bayar tak padai lagi. Pak kita orang Tina nak buat lagu mana nak ibu boleh hati. Dan kita orang Tina tak ada tak ada jemaah. Oh. Tekek bel sikitlah. Bel orang okay, bel dah bel nu. Ye galik kok bel bagi awal-awal kok bel sejik. Kita kat nak mati dah bel, muka tahun baru dah. Kalau nak mati ada 10 tinggal 9 dah bel. Gilah bel, gilah bel. Tu orang Tina duk lagu tu. Kalau abel duk tak karik lagi kuku aku buat boleh kuat mu kemung. Tak kena abel kecik lagu tu. Dek ke? Jadi bila bini kata lagu tak habis, dia degil kerah juga. Dia asal pisah motong, panggorek. Dia dapat motong dia tu, 420 kot, beh-beh yang kira tu. Duduk kat segi. Gih lah, beh tak segi. Beh orang ngajar malam esok, beh, kali dengan maya. Duduk tak segi situ. Padahal orang ngajar, kita jaga satu tapak tulis ibadat setahun. Tapi satu tapak tu juga naik saksi para malaikat. Wa syahidatil malaikatu annahum lahum utuqaullahu minan nar. Dinaik saksi oleh para malaikat annahum bahwasanya mereka itu, mereka kita orang main ngaji, lahum bagi mereka itu dua taufik tu nak kuat tu orang panggil kata-kata lahausa tak apa dah. Wa syahidatil malaikatu annahum utuqaullahu minan nar, tak apa dah. Tapi Nabi bos lagi lahum annahum lahum. Dua taufik nak kuat tu. Allah. Setapak kaki kita mari ngaji, malaikat naik saksi lepas pada api neraka. Nayuk lepas pada api neraka, babo mak lepas pada api neraka, besing dia lepas pada api neraka, bening lepas pada api neraka. Setapak apa-apa tapak mari sampai sini. Allah, ni nak ayat gegak akhirat. Kita nak kenal gegak akhirat. Nak we plan-plan kan duduk kita hari-hari daripada 1445 daripada 1440 ni. Kita jangan we supa dulu dah. Sebab hijrah yang paling molek wa azamu hijrati sebesar-besar hijrah tak ada dah. Ma hajra ma haram Allah anhu. Ialah kita hijrah boleh meninggalkan perkara yang ditegah. Ngupak ngacung gapo tu gak kita boleh tinggal hak tu disalih benda hak. Hak ada gegor zikir dan selawat dan sebagainya. Daripada tak jemu'ah, kita pergi pada jemu'ah ni orang panggil. Daripada tak pro'eh kepada pro'eh. Daripada ma'ruf kepada, daripada mungkat kepada ma'ruf. Daripada tak taubat kepada taubat. Daripada kufur nikmat kepada syukur nikmat. Tu orang panggil hijrah yang paling molek. Dah, baik. Kemudian kita suruh untuk lelaki ni, ya bining ni deh, nak royak kata ikut untuk lelaki buat. Tok laki pergi jemaah, tok laki semayang maya, tok laki baca Quran, tok laki zikir. Bini duduk rumah asal taat pada tok laki, pala ikut hak tok laki buat, siapa kau bini laku? Oh, ni gaji pecah akhirat ni kat dia ni. Apa yang hidup baloh lah. Ni ada masa muka. Ni ada jenis balik itu. Okay. Duduk dengan taat tok laki suruh gapo kita buat, tok laki lari gapo kita patek. Lepas kita banyak duduk dalam rumah. Ya orang Tino hape dengan serga Allah Ta'ala ni, orang Tino yang banyak duduk dalam rumah. Kalau orang Tino rajin tubik jalan tu, tu kurang dah tu. Dah, mereka boleh tubik juga, yang sangat penting hajat kita tubik lah. Tapi kalau kita banyak duduk rumah, kita taat pada tok laki, ikut hak tok laki buat gapo bini boleh.
Bini yang molek maya rumah. Dengan sejik molek rumah. Orang tina lama satu, dia semaya lah bilik rumah. Lama dua, dia semaya dalam rumah. Lama tiga, dia semaya di sami rumah. Lama empat, baru sejik. Lama lima, dia nak. Mertujuh, pakai pulau. Dah. Itu nak kaya kata orang tina, yang molek semaya maya rumah. Lepas tu kita senak-senak abai kita pergi semaya sejik. Lepas abai kita semaya gapa semua tu, kita akan boleh support dengan abai kita boleh. Tapi syarat kita to'ak kepada tok laki. Allah, kalau orang bini pahasi ni sungguh gak, hijrah lah. Ni tok laki klik kedai, klik sejik, mahal tak nak mengepek. Dari pagi pun, beradu, pak tidur ngepek lagi. Hujan sana dah. Tapi bukan demo ni lah, demo lain. Emo ni tak ada dia mengepet dah. Kalau tak kedainya tok laki duk dege-dege lagi. Duk tosik cuma oh, duk tosik dengan kru'e, bekai dengan bining. Tosik amat ibadat. Kita ni wasa derita tak akan nak royak dah. Dah. Kamar dia lalu tu cuba tidur malam-malam. Tidur malam-malam saat ni tu kita jamuh tadi. Tidak kita siup lalu backlingo dia. Allahumma surah sudurana lil Islam. Rabbi zidni muhabbatan lillahi wa rasulih. Ni siut dah lubang ni. Tak anyok jok, tak anyok jok. Wak lakak dia. Tok laki kerah perut, kerah dah. Tok si dengan amat ibadah. Hijrah nak tahu. Okay, tapi dia tok si situ. Duk kerah cara dia tu. Bekai lah dah dengan tok laki tu. Dengan bining tu. Terah baca. Ni hubak dia. Hak ni bukan hubak ni sekarang. Hubak hak tu lelaki nak benua pun tak jadi. Dia kasih kau kita sore je. Pandak ya. Allahumma surah sudurana lil Islam. Rabbi zidni muhabbatan lillahi wa rasulih. Siup dah lubeh hak jatuh. Tanya hari cuma ohong. Tanya hari kita dengan orang yang ngajar lah. Tanya hari buka kera'el lah. Nak ngaji, ngabining, dia kata. Nak ngaji sejik, malu. Nak ngaji tu usah-usah, malu. Ngaji, ngabining. Dia tak ada. Pada kita ayatkan ngaji, ngabining pun. Molek je baru. Senyak lagi mustakbal lah. Ha, tok laki nak kata huduh-huduh. Ingat tok guru. Bini nak kata huduh-huduh pun ingat tok laki. Pernah kata dia, kecek. Sini-sini gitu ya. Hantu labuh. Habis fok jatai baik lesuk pun supa lah weh. Tak pandai kera'i, tak pandai pengaji dengan bini lah. Okay. Sebab ke apa? Labuh dua kara. Duk dia lah rumah tangga tak balah. Hak ni nak balah ingat atas tok guru. Hak ni nak balah ingat atas tok laki. Duk dia. Tu nak royak kata satu hubak. Untuk kita nak uwi tok laki kita rajin kot sejik rajin amat ibadat. Dah. Maka kita saat ni baca doa tu hati lah. Pandai ya. Pas nombor duanya, kita ingat tok laki klik mana-mana, kita pergi sambut dia, kita jangan tinggal. Alhamdulillahillazi sallamaka. Segala puji bagi Allah, mudah-mudahan ta'ala selamat tok lakiku. Nasbah bak cari makan, nasbah bak minum, nasbah bak sehat badan, nasbah bak tak bin wa tiga. Duk dah tu dah. Labah banyak. Dua patah doa ni, hak kelola-kelola lagi, hak sungguh-sungguh lagi. Tu nak royak kata dia, baiklah. Di antara yang kita nak banyak amal ibadat, berkata saat inilah kita, ulama sebut kita kena ingat mati. Yang pertama kita nak banyak amal ibadat, yang keduanya kita banyak nak tobat, yang tiganya kita banyak apa kita puhati bagi yang ada dah. Sebaliknya kalau rasa kita tak ingat mati, amal ibadat kita rasa malah. Muka mati tak tahu bila lagi. Lama duanya pula, kita tak rasa nak taubat. Sebab kita tak tahu mati pas bila lagi. Lama tiga, benda penuh penah doa Tuhan bagi. Berasa tak cukup, tak cukup, tak cukup semua. Kau ni duduk tak ada ibadat akhirat ni. Sebab kita dah hamat dunia duduk tak ada. Sebab apa? Kita tak ingat mati. Dan sahabat itulah ingat mati. So Nabi bila orang cidik. Ula'ikal aqyasu. Orang ni lah, orang yang ingat mati ni mana orang yang cidik Nabi kata. Apa kita nak masuk oleh Nabi? Dah, bila kata orang cidik, kita banyaklah ingat mati. Bukan cinta. Cinta tu nak kau mati ni dah. Ingat. Sepanjang wak pagar tak sewi kita lala. Tak sewi kita galik dengan dunia. Tak sewi galik dengan harta. Tak sewi galik dengan saing. Tak sewi galik dengan tamneng. Tak sewi galik dengan tungan ni. Pagar dengan ingat mati. Ni masuklah golongnya. Kita orang cidik lah orang panggilnya. Dah. Terbaik. Kamu dia,
Kita masuk pula dalam caranya. Fikir hak Sayyidina Ali bila orang cerdik. Hak sana Nabi bila orang cerdik. Hak Sayyidina Ali bila pula orang cerdik ni. Dua perkara juga. Mana? Hari-hari Sayyidina Ali kata kita hidup 24 jam ni. Dah. Hidup 24 jam ni. Kita kena fikir mari nak buat lagu mana. Nak ui kita lepas pada api neraka Allah. So. Nombor duanya nak buat lagu mana. Nak ui kita boleh masuk surga Allah Ta'ala. Ni hak Sayyidina Ali kata. Kalau orang fikir yang duduk sini. Tiap orang ni cerita ni. Nak buat lagu mana. Nak ui kita ni boleh lepas pada neraka Allah. Nak buat lagu mana. Nak bui kita boleh masuk surga Allah Ta'ala. Tah dunia ni padai dah. Tu hewi banyak dah. Hak kita duk nak selagi serga nak ilpah pada neraka. Nah, pas serga ni setara mana weh. Tuhan kata wabashiril ladzina amanu. Nah, maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi kita royak lah. Nah, menyukalah kamu bagi orang yang beriman. Menyukalah dengan apa? Annala wa amilus salihat. Orang beriman dengan amal yang soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtial anhar. Nah, dengan bahawanya Allah Ta'ala nak balas serga kepada orang beriman dengan orang beramal yang soleh. Yang nak wis serga saat ni beberapa serga. Nah, pada serga tu pula dia ada pula sungai yang mengalir di bawah. Pada serga tu pula ada dengan pokok-pokok kayu. Pada serga tu pula ada bidyadari. Pada serga tu pula ada wildan. Wildan budak aluh-aluh. Kita masuk surga esok-esok budak aluh-aluh. 25 ribu lek kanan, 25 ribu lek kiri. Jadi jong kita. Pada surga, wah surga tu air duk mengalir. Pada surga tu ada dengan pokok kayu. Dekat ada dengan buah kayu, ada dengan wah gotu, wah goni. Tutup hujan nafsu sungguh-sungguh. Ada pula bidia dari. Nah, orang tino jangok-jangok suai-suai. Pas lagi pula, orang tina tu pula walahum azwajun mutahharah lahum fiha khalidun. Orang tina yang duduk dalam surga esok-esok ni cuci sungguh. Cuci lagu mana? Hei tak ada dah. Nipah tak ada dah. Wiladah pun tak ada dah. Cema-cema pun tak ada dah. Hatta beranak pun tak beranak juga. Allah. Lah ni susah dengan beranak. Tak lagi ke mana. Susah kena mari uzur. Susah dengan mari nipah lepas beranak. Duk orang panggil dalam cemar, dalam po. Tapi akhirat esok tak ada dah. Setubuh-setubuh tapi tak boleh anak. Berat kecil pun tak ada dah. Tu walahum azwajun mutahharah. Bagi mereka orang duduk dalam serga tu. Tuhan cedek orang tino. Berapa orang tino. Yang cuci, yang bersih. Yang tak ada beranak. Tak ada hei, tak ada nipah dah. Allah akbar nak royak kata Tuhan duduk cul lebelah dah. Ya. Kayu bahagia. Batu dia mau nak hubung. Dia tak nak hubung. Dia apa? Batu kena batu. Dia mau nak hubung. Kayu batu. Itu ya? Oh, yalah. Baiklah dah. Begitu di antaranya. Ada urusannya sikit banyak. Kuzure. Nah, apa nama? Kayu balik. Maka lalu tu nak pakai api gapo. Maka dengan Allah Ta'ala jugalah. Kita nak panjang lagi tu. Tak dapat boleh dah lah. Kanonya dia nak pakai dah. Daripada api. Terpaksalah kena buat tubik hari ni dululah. Maka penonton yang dia tengok dalam semua tu. Dalam pecah pada malam ni tu. Tak apa ada tajuk maulid lagi lah deh. Tapi nak lah takdir Allah Ta'ala sekarang ni. Tapi tak apa dah walau bagaimanapun. Dia kira sub dah. Asalnya dua je. Kita mai boleh terpas je. Tengah je bel-bel ni. Akan boleh sapa dua je. Tu yang tanda pala kita pada malam ni. Boleh demakia saat ni. Doa yang ambawi pada orang tino saat ni. Kalau nak dia ambil lah kereta deh. Akan tai lah. Banyak doa samut tok laki, doa basuh kecing. Tak ada nak hurai lagi. Doa basuh kecing, doa tengok cuming, doa kifarak. Dah, lagi pula doa panamu banyak lagi lah dah. Kalau basuh nak ambil taikau botol, pakat bagi barang-barang. Pasal lagi doa yang amal nak ui lagi, doa gapa weh. Doa jangan tinggal lah sujud, malam-malam. Sujud ya akhir. Baca tiga kali. Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Allahumma zukna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabir qalbi ala dini wa ala ta'atid.
Dah ambil lah baca lah sujud. Pada oh cara berat pada timengi. Kita kena naik kailu Tuhan sesok. Ada dada tu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lepas tu doa ni kita baca 100 kali. Dah akan boleh selamat lah kubur. Mana? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Lepas tu lagi doa puji jadi umat Nabi Ahmad tadi. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada juga. Jadi dua keping lah. Lepas tu we about our time bila-bila apa lah. Pemari make kalau senang. Tak save pun tak ada apa. Ambil tu lah di antara. Amba sudah ngalapa melia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-manafi'a. Walikan wasi'an wasifa' min kulli da' bi rahmatika ya marrahimin.